Hasil pertandingan final, Vietnam Open 2024. Di final ganda campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 27 menit. Dengan demikian, Adnan Indah berhasil meraih gelar juara Vietnam Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar perdananya semenjak dipasangkan. Setelah di dua turnamen sebelumnya, dua kali meraih runner-up. Di partai final selanjutnya, tunggal putra Jepang, Shogo Ogawa, akan melawan pemain Cina, Wang Zhengxing. Pertandingan final tunggal putra merupakan partai kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final ketiga, ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miu Takahashi, akan melawan wakil Thailand, Thidapron Klebiesun, Natamon Laisuan. Pertandingan final ganda putri ini merupakan partai ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di partai final keempat, ganda putra Chinese Taipei, Zi Weihi, Huang Juisuan, akan melawan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua ganda putra, 0-0. Dan di partai final kelima, tunggal putri Vietnam, Nguyen Thuy Linh, akan melawan pemain Jepang, Kaoru Sugiyama. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua tunggal putri, 0-0.